ukurannya yang kecil namun kesan mewah tetap terlihat karena pintu mobil ini dibuka ke atas. Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang lahir pada tanggal 26 Desember silam kebanjiran kado mewah. Bayi yang beken dengan sebutan Baby L itu sebelumnya mendapat stroller dengan harga 109 juta rupiah dari juragan 99. Kini Baby L kali mendapatkan kado mewah dari pengusaha Rudy Salim, yaitu berupa mobil listrik keluaran Arenaol. Dalam unggahan akun Instagram @leslaralfatihfashion, mobil yang hanya bisa diisi dua orang tersebut dibanderol dengan harga 408 juta rupiah. Mobil listrik ini bentuknya sangat unik. Ukurannya yang kecil namun kesan mewah tetap terlihat karena pintu mobil ini dibuka ke atas. Postingan ini mencuri perhatian netizen, banyak yang kaget melihat harga mobil tersebut yang cukup mahal. Masya Allah, ini bayi kadonya bikin kita melongo, kata salah satu akun. Nangis aku, Baby L sudah punya mobil, kata akun Jannah 8474. Selain dari itu, para netizen lain juga ikut menambahkan, Masya Allah rezeki anak soleh ya Abang L, kata akun Yunita 6761. Masya Allah, seketika melongo lingat harganya, berkah-berkah ya Bang L dan ku @Rudy Salim, kata salah satu akun netizen yang mendoakan Baby L. Begitulah informasinya.